Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada modul mesin cuci Samsung front loading WF0702NCE. Kendalanya tidak bisa berputar. Jadi ngisi air, buang air bisa, tetapi tabungnya tidak bisa berputar. Ini sudah kami rangkai untuk kita simulasikan. Beban kami gunakan satu saja, drain pump, drain motornya. Kemudian untuk motornya, tabungnya kami sudah rangkaikan ke sini. Nah, kami gunakan mesin cuci kami untuk kita simulasikan. Nanti bisa dilihat apakah di tabung itu berputar atau tidak. Kita coba nyalakan. Langsung saja kita gunakan mode spin. Spin itu di sini 12 menit. Nah, ini dia spin. Ya, door locknya langsung kami jumper di sini. Yang di jumper adalah kabel yang besar. Di sini kabel warna biru dan warna putih. Oke, kita start langsung. Diperhatikan, nah, drain pump-nya menyala. Mestinya dia sebentar lagi tabung akan berputar. Nah, menitan sudah turun tadi ke 11, kemudian naik lagi. Dan kalau diperhatikan, di sini ada tiga relay. Mestinya untuk memutarkan motor penggerak tabung, ada dua relay yang bekerja. Itu ada tiga relay, relay putar kanan, kiri, kemudian relay utamanya. Ini sama sekali tidak ada relay yang menyala. Mestinya dia akan bunyi cetek seperti itu, relaynya untuk mengarahkan tegangan dari triak yang ada di sini. Ini triak, dia akan mengarahkan atau diatur arah aliran listriknya, tegangan listriknya ke motor melalui tiga relay ini. Ketika relay itu tidak bekerja, maka otomatis dinamo motornya tidak mendapatkan tegangan arus listrik sehingga tidak berputar. Nah, ketika dia tidak berputar, maka mesinnya akan berhenti. Karena sequence kerjanya dia harus membaca feedback putaran dari dinamo motor melalui tako sensor yang ada pada belakang motornya. Oke, ini akan kita matikan dulu untuk kita lakukan perbaikan pada modul ini. Ini kemungkinan masalah pada ketiga relay motornya. Modul sudah kami lepaskan dari rangkaian kabel bodinya. Perlu kami informasikan bahwa modul ini adalah sebelumnya. Ini dikirim ke kami untuk perbaikan dengan kendala mati total. Dan sebelum dikirim ke tempat kami, sudah coba untuk diperbaiki sendiri. Jadi kami melanjutkan perbaikan dengan kendala mati total. Setelah mati total, perbaikan pada bagian power supply sudah nyala. Tetapi ketika dipasang di pemiliknya, ternyata ada kendala baru, yaitu motornya tidak bisa berputar atau tabungnya tidak bisa berputar. Oke, karena tadi kita lihat gejalanya adalah relaynya tidak bekerja, maka pengecekan kami fokuskan pada
pengecekan relay motornya. Relay motor adalah relay yang tiga ini. Ini relay motor. Main relay, putar kanan dan putar kiri. Baik, ini modul yang sudah diperbaiki, sudah kita rangkaikan kembali dengan bebannya, dengan dinamo motor dan drain pump. Kita coba langsung untuk ke spin dulu. Spin 12 menit. Oke, drain pump-nya bekerja. Kita tunggu beberapa saat apakah tabung di sana bisa berputar. Alhamdulillah, kelihatan ya tabungnya bisa berputar. Berputar ke arah kiri. Sekarang kita coba mode cotton. Nah, mode cotton di sini. Untuk mode cotton ini nanti dia akan nimbang sehingga akan berputar kanan kiri. Kita coba. Kita lihat. Oke, berputar ke arah kanan ya. Berputar ke arah kanan. Berhenti. Selanjutnya berputar ke arah kiri. Alhamdulillah sudah berhasil, sudah bisa berputar kiri kanan normal. Baik, sekian video kali ini perbaikan modul mesin cuci Samsung front loading WF 0702 NCE dengan kendala mesin cuci tidak bisa berputar atau tabung drumnya tidak mau berputar. Masalah sudah kita selesaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.